Foi ele que chamou os colegas, eu estava dentro do campo a comentar os árbitros, foi ele que chamou os colegas para ir ao público, para agradecer ao público. Para legenda geruduk bela Ronaldo. Ya, di pertandingan melawan Maroko, Fernando Santos benar-benar memberikan hentakan mental yang sangat besar, di mana Santos tidak memainkan Ronaldo sama sekali di atas lapangan. Akan tetapi faktanya, bahwa permainan tim dengan ada atau tidak adanya Ronaldo sangat terlihat di pertandingannya. Pada pertandingan melawan timnas Maroko, beberapa legenda seperti Luis Figo hingga pelatih top dunia pun, mereka memang mempertanyakan ulang apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh Fernando Santos ini. Memang kesalahan yang begitu sangat fatal tidak memainkan Ronaldo dan lebih memilih untuk menyimpannya di bangku cadangan. Di babak kedua, Ronaldo dimainkan dan kita bisa melihat betapa cairnya permainan dari tim semenjana Portugis ini. Akan tetapi, ketika Ronaldo tidak bermain, tidak ada ruang, tidak ada peluang, dan tentunya hal itu menjadi kesulitan yang sangat besar sekali. Figo menyebutkan, jika Anda memiliki pemain terbaik dunia, kenapa tidak memainkannya dengan sangat cepat? Padahal jelas-jelas bahwa hal itu adalah sesuatu yang berbeda. Di mana saat ada Ronaldo, tekanan dan tidak ada Ronaldo itu sangat penting. Ketika ada Ronaldo, tekanan akan sangat berbeda sebab bagaimanapun situasinya hal tersebut tentunya menguntungkan tim. Ketika Ronaldo bermain, maka tim akan berkumpul pada satu titik dan ruang tertentu akan kosong, ujarnya. Begitupun sebaliknya ketika Ronaldo tidak bermain, maka semua pemain Maroko malah makin enak memanfaatkan permainannya saat bertanding. Sudah lama sejak kami bermain bersama dan Ronaldo bukan anak kecil lagi. Waktu berubah dan reaksi serta sikap bisa berubah juga. Akan tetapi, seperti yang kita lihat dia melakukan yang sama seperti biasanya. Dia tidak suka kalah. Dia bereaksi ketika timnya tidak bermain bagus. Dia ingin terus berada di puncak mencetak gol dan menjadi bintang. Itu sebabnya reaksi Ronaldo normal. Seharusnya Santos paham betul bahwa Ronaldo masih memiliki kekuatan dan diberikan kesempatan. Karena kita bisa melihat bagaimana babak pertama dan kedua, ujar Nani dilansir dari Metro. Anda tidak bisa memenangkan Piala Dunia Sepak Bola dengan Ronaldo di bangku cadangan. Baiklah, Anda menang melawan Swiss, hasil yang bagus. Tapi bisakah Anda melakukan ini setiap pertandingan? Tidak meninggalkan Ronaldo adalah sebuah kesalahan. Kekalahan ini ada pada manajemen tim dan manajer, ujar Luis Figo. Kemarahan legenda Portugal ini memang benar-benar sudah tidak tertahankan lagi. Di mana Figo dan Nani, mereka adalah orang yang mendesak Santos. Seharusnya buka mata. Jika ada Ronaldo terlebih dahulu, mungkin waktu bermain berbeda. Waktu permainan ke puncak tidak akan telat atau bahkan bisa dibilang dalam memanfaatkan ruang pun akan tidak terlihat sulit. Deco pun yang menyaksikan pertandingan juga sangat terlihat lesu saat mengetahui bahwa sosok Ronaldo memilih lebih baik di bangku cadangan ketimbang bermain. Dan tentunya hal ini adalah sesuatu yang tidak waras dan waras karena permainan tim di atas segalanya. Tapi kemenangan semua orang berhak mendapatkannya. Apa yang terjadi pada Portugal seharusnya tidak terjadi tim terbaik, seharusnya bermain untuk berjuang maksimal. Anak-anak muda memang bagus, tapi untuk 90 menit dan di bawah tekanan, Anda terkadang lebih membutuhkan sosok yang lebih senior bermain di laga penting, ujar Deco. Dikonfirmasi Erik ten Hag, Manchester United akan datangkan mesin gol baru pengganti Ronaldo. Ya, pelatih Manchester United Erik ten Hag telah memberikan konfirmasi untuk mendatangkan striker baru demi bersaing di Liga Inggris. Kehilangan Ronaldo rupanya membuat opsi Erik ten Hag untuk menentukan penyerang di susunan pemainnya juga turut berkurang. Pasalnya, Jadon Sancho dan Anthony Martial masih memiliki masalah yang belum terselesaikan untuk menjadi seorang pencetak gol sejati. Sedangkan Marcus Rashford justru menghadapi situasi yang tidak menentu karena kontraknya segera berakhir pada akhir Juni 2023 mendatang. Untuk itu, Erik ten Hag telah mengonfirmasi bahwa ia membutuhkan striker baru agar bisa bersaing di Liga Inggris. Dikabarkan bahwa Goncalo Ramos dan Cody Gakpo menjadi target teratas untuk didatangkan Manchester United pada Januari 2023 mendatang. Ya,
kami menginginkan seorang striker baru, ucap Erik ten Hag dikutip dari cuitan Fabrizio Romano. Kami sedang melakukan penelitian di setiap kesempatan dengan semua yang kami bisa, pungkas Erik ten Hag. Sejumlah nama seperti Goncalo Ramos dan Cody Gakpo terus dikaitkan untuk didatangkan Manchester United. Erik ten Hag pun juga berharap klub bisa mendatangkan mereka, meskipun ia tetap berusaha untuk menghormati kontraknya. Di sini saya akan memberikan komentar untuk pemain tertentu. Mereka memiliki kontrak dengan klub dan saya menghormatinya, jelas ten Hag. Kami akan melakukan semua yang kami bisa jika ada peluang untuk mengontrak mereka, Goncalo dan Cody Gakpo, pungkasnya. Fantastis, PSG siapkan gaji Sultan agar Rashford bersedia tinggalkan Manchester United. Ya, klub asal Prancis PSG dikabarkan siap menjadikan Marcus Rashford sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia jika ia bersedia pindah dari Manchester United. Namun belakangan ini masa depannya di MU malah tidak jelas. Sebab kontraknya di Manchester United berakhir pada musim panas 2023 nanti. Kabarnya, Manchester United ingin memperpanjang kontrak Rashford. Akan tetapi mereka belum berhasil meyakinkan pemain Inggris itu agar membubuhkan tanda tangannya. Kabar ketertarikan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Mendatangkan Rashford di musim panas nanti? Kenapa tidak? Buka Al-Khelaifi kepada Sky Sport. Kini, ada kabar baru soal ketertarikan PSG pada Marcus Rashford. Mereka diklaim menyiapkan gaji Sultan pada striker lincah tersebut. Kabar itu dilansir oleh The Mirror. Media Inggris itu menyebut bahwa PSG bertekad untuk memboyong Rashford pada musim panas 2023 mendatang. Untuk bisa meyakinkan agar cabut dari Manchester United, PSG disebut siap menggodanya dengan gaji sebesar 850 ribu pound sterling per pekannya. Jika dikonversikan ke rupiah, ia akan mendapat bayaran 16 miliar per pekannya. Manajer Manchester United Erik ten Hag sebelumnya sudah angkat bicara soal masa depan Marcus Rashford. Ia menyatakan ingin memperpanjang masa kerja Rashford di Old Trafford. Kami berbicara dengan mereka untuk memperpanjang kontrak, tetapi kami memiliki kendali karena kami memiliki opsi pada semua pemain dan kami akan menggunakan opsi itu, kata ten Hag via Sportball. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you!